Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, kembali bersama saya Rizky Nur Ilmi dan inilah Basnas News selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Basnas menggelar kegiatan seminar nasional terkait zakat dan pajak bertajuk Zakat Perusahaan, Insentif Pajak, dan Sustainability Development pada 26 Februari 2020 di Jakarta Pusat. Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini Direktur Utama Basnas M. Arifin Purwakananta, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama M. Fuad Nasar, Kepala Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Safatul Arif, Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Hamid Abidin, dan CEO Paragon Nur Hayati Subagat. Diikuti sekitar 56 peserta korporasi yang terdiri dari korporasi perbankan, asuransi, travel, dan Basnas daerah. Kegiatan ini dikemas dalam dua sesi panel. Sesi pertama membahas mengenai regulasi zakat perusahaan dan hubungannya dengan insentif pajak serta sustainability development. Dan sesi kedua dibawakan oleh Muzaki, diwakili oleh CEO Paragon Nur Hayati Subakat, yang menjelaskan manfaat zakat perusahaan bagi perusahaan dan karyawan. Dengan adanya seminar ini bisa menjadi langkah awal bagi mitra korporasi untuk melaksanakan zakat untuk perusahaannya sesuai dengan ketentuan. Tentu saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Basnas di dalam menggalang potensi zakat perusahaan. Kalau kita lihat dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan pemerintah, sebetulnya sangat mendukung sekali untuk upaya-upaya dilakukan oleh Basnas untuk menghimpun zakat perusahaan dari berbagai entitas dan usaha. Perusahaan yang dimiliki oleh umat Islam, ya itu yang perlu. Tadi yang dijelaskan di dalam seminar kan umat Islam bisnisnya syariah dan sebagainya. Sama, selama satu tahun perlu dia misalnya ngitung, saya harus bayar zakat sebesar 100 miliar, maka nilai 100 miliar tadi bisa dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sehingga nanti efeknya adalah pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil, seperti itu. Ya, ini seminar ini mudah-mudahan menginspirasi semua ya. Dan kemudian juga saya harapkan sih juga tadi kan juga ada dari pemerintah supaya mengakomodasilah bagaimana zakat ini sebetulnya ya hari ini juga bisa mengurangin pajak ya itu sih ya, jadi supaya pengusaha juga lebih banyak lagi ikut dalam menyalur bersosial lah istilahnya, peduli terhadap orang lain kayak begitu sih. Zakat perusahaan itu sekarang menjadi salah satu kegiatan filantropi yang banyak dilakukan dan disukai oleh perusahaan karena ini selain juga berdampak pada bisnis mereka terhadap image-nya, tapi juga berdampak pada masyarakat. Basnas menyediakan layanan konsultasi dan pelayanan zakat perusahaan untuk memberi pemahaman dan kemudahan dalam pelaksanaan zakat perusahaan. Dana zakat, infak, dan sosial dari korporasi ini nantinya akan dikelola dan didistribusikan dalam bentuk program yang dimiliki Basnas dalam membantu kemiskinan di Indonesia. Berita selanjutnya pemirsa, pada 25 Februari, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Basnas melaksanakan latihan dasar kelompok mustahik. Latihan dasar kelompok mustahik ini diikuti calon saudagar Zmart Kabupaten Indramayu. Berikut informasinya. Kegiatan ini guna memperkuat semangat perkenalan Basnas menyampaikan konsep dan aturan program dan menyusun aturan kelompok. LDK dihadiri Ketua Basnas Indramayu Bapak Mudor serta dihadiri oleh 19 calon saudagar Zmart. Calon saudagar Zmart harus mampu mengelola bantuan modal yang bersumber dari zakat sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonomi mustahik. Basnas juga terus memberikan pendampingan bagi mustahik sehingga diharapkan dengan adanya latihan ini dapat memaksimalkan hasil dari program Zmart. Pemirsa jangan kemana-mana, Basnas TV akan segera kembali setelah usai jeda berikut. Saya Terry Putri. Ayo kita bersedekah melalui Basnas sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikut membantu Basnas dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Terima kasih kembali di Basnas TV. Pada 25 Februari, Zakat Community Development Basnas membantu fasilitasi unit komputer untuk kegiatan UNBK di MA Hidayatul Mubtadin, Desa Semukut, Kepulauan Meranti. Siswa-siswi MA Hidayatul Mubtadin, Desa Semukut, Kecamatan Pulau Merbau, berjumlah 36 jiwa terdiri dari kelas 12 IPA dan IPS. Basnas Kabupaten Kepulauan Meranti memberi bantuan 11 unit komputer di sekolah MA Hidayatul Mubtadin, Desa Semukut, melalui program Zakat Community Development. Penyerahan unit komputer ini bersamaan dengan gladi bersih UNBK SMA MA tahun ajaran 2019 dan 2020. Kepala Sekolah MA Hidayatul Mubtadin, Tatang Hadi Masudi, yang juga melakukan pemantauan langsung kepada siswa-siswi pada gladi bersih UNBK, menyampaikan terima kasih kepada Basnas yang telah membantu fasilitasi kebutuhan pendidikan siswa. Dengan adanya bantuan ini, Basnas berharap dapat memudahkan dan bermanfaat bagi para siswa, baik dalam melaksanakan UNBK maupun kegiatan lain di sekolah. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita. Terus saksikan Basnas TV setiap harinya dengan berita menarik seputar kebangkitan zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.